mau dong beli. Iya, Pak. Beli ini. Oh, jajan. Berapa, Pak? 2 apa 3? 2 enggak boleh, Bu. Satuannya berapa, Pak? 1 kali 5. Oke, siap. Oh, di rumah. Okay. Nanti kalau enak ya di rumah lanjut. Terima kasih, Pak. Oh iya ya, Pak. Tetap kejadian, tidakkah cukup yang engkau lihat? Pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah? Ayo, siapa nih yang kangen jajanan satu ini? Ini tuh es tungtung, guys, tapi cone-nya itu pakai kue semprong. Asli ini unik banget. Rasa esnya emang rasa jadul gitu. Dan kue semprongnya ini juga renyah banget. Asli ini bikin nostalgia. Mohon maaf mungkin ngaran. Ya, sarang laba-laba. Sarang kue cookies. Oh, kue cookies. Teh hiji. Hiji dua. Hiji. Hiji. Kue. Mang abi hiji, Mang. Ya, cisna. Iya, delapan. Ya, hiji dua. Welcome to Indonesia, negara tercinta. Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyan kita. UD45 dasar negara kita. 17 Agustus 45 merdeka.
kita bukan mau makan KFC ya. Patokannya itu di depan KFC Citra Garden 2 ada jualan cicong fan nih. Nah, cicong fan itu kayak kue tiaw, warnanya putih-putih gitu. Makannya sama gorengan kayak gini. Banyak macem deh. Ada lumpia, ada uyen. Kalau uyen itu dari Tales. Nah, sama cai tak kue atau kue lobak goreng. Ini kue lobak gorengnya nih. Dikasih sambal sama dikasih kecap asin. Terakhir yang bikin enak itu turun temurun bawang gorengnya nggak ganti-ganti, coy. Guys, sekarang di mall ada pasar loh. Ini benar-benar di tengah mall. Gak sih, ini bukan pasar, tapi dia ngejualin makanan kayak jadul-jadul gitu. Ada permen rokok. Terus kalau misalnya kalian lihat pasti kayak inget gitu. Oh iya pernah. Kayak hampir semua jajanan dulu tuh ada di sini. Bahkan sampai mainan ini juga ada. Pokoknya kalau lihat ini pasti pengen borong karena kayak ngeliat udah jarang banget kan. Letaknya ada di Ion BSD. Guys, guys, hari ini Bori ketemu jajanan langka lagi, guys. Hari ini Bori ketemunya rambut nenek, guys. Rambut nenek ini juga merupakan salah satu jajanan Bori waktu kecil, guys. Ini udah jarang banget yang jual, guys. Rambut nenek yang Bori temuin hari ini tuh beda dengan rambut nenek yang ditemuin di tempat lain, guys. Soalnya ini tuh dibikin langsung pakai tangan homemade, guys. Lihat deh tuh, ditarik-tarik gitu. Satu bungkusnya cuma 5.000 rupiah aja, guys. Ini Bori kenalan dengan penjual rambut neneknya, guys. Namanya Pak Waka, guys. Usianya udah 59 tahun loh, tapi dia masih semangat banget, guys, buat berjualan rambut nenek. Ini rambut neneknya dikasih kacang sama susu kental manis ya, guys. Bori juga beli dolor durian, satu tusuknya 2.500, guys. Jadi karamelnya itu dicolok ke tusukan, terus dioles-olesin durian, terus dicelupin ke kacang, guys. Pak Waka ini udah berjualan lebih dari 30 tahun, guys. Kalau di daerah kalian namanya apa ya, guys? Kalau ketemu pedagang kecil kayak gini, jangan lupa di... Aku nemu apa? Ini tuh jajanan jadul banget. Ini tuh cara dibuatnya digoyang-goyang kayak gini. Kalau di tempat kalian namanya ini apa? Untuk pilihan rasanya ada strawberry, kelapa, alpukat, ketan hitam, kacang hijau, sama coklat. Ini aku pesen yang alpukat, terus dikasih coklat, terakhir itu dikasih kacang. Untuk harganya 5.000 loh. Kalau kalian cuma pakai coklat doang, harganya 4.000. Lihat deh.